Oke, nggak usah berlama-lama lah ya. Kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Pertama, kita akan mulai dulu di bagian yang pertama, yaitu dari E minor. Oke. Petik bassnya, senar 6. Kemudian senar ini, 3, 2. Oke, jadi cara mainnya seperti itu. Kemudian pindah ke C, yang dipetik senar 5, 3, 2. Oke, seperti itu ya. Kita mulai pelan-pelan supaya teman-teman lebih jelas. Jadi untuk pola petikannya seperti ini. Oke, next kita ke bagian yang kedua dari G ya, nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bentuk dulu chord G-nya seperti ini, petik senar 6-nya, kemudian petik senar 3, petik senar 2, kemudian pindah ke D, yang dipetik senar 4, 2, 1. Oke, seperti itu ya. Kita mulai pelan-pelan. Oke, seperti itu ya. Kita mulai pelan-pelan dari awal supaya lebih jelas ya. Oke, seperti itu ya. Oke, cukup sekian dulu videonya. Sampai ketemu di video-video berikutnya ya.